kami bermohon kepada-Mu kebaikan. Sama kita hormati Gubernur Provinsi Sumatera Utara PD, terutama Sohibul Bait, Pak Asren, Kepala Dinas Pendidikan. Ini tentu akan menjadi motivasi kita tersendiri depan yang bisa memimpin Sumatera Utara ini. Memang kita berharap yang muda-muda seperti cara masih bisa berbicara tentang motivasi. Beasiswa ini diberikan kepada 70 mahasiswa yang kurang mampu tapi punya prestasi baik akademik maupun non-akademik untuk berkuliah di Universitas Pelabuhan Pacar ini sampai tamat selama 4 tahun ini. Sebagai kontribusi umpam ya, untuk kemajuan pendidikan Sumatera Utara sistemnya sesuai dengan program Bapak Gubernur Sumatera Utara Kampung Beasiswa meningkatkan angka partisipasi masyarakat di dunia pendidikan tinggi.